Shalom, selamat malam teman-teman. Lewat video ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang siapa sih itu Ara, siapa sih Ara, siapa sih Muhammad Handika Febianto. Nah, lewat video ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Dan tidak lupa, maaf, saya lupa yang menyapa saudara-saudaraku Bugis. Agak kareba, seru-seru ngogiku. Jadi, Ara itu sahabat saya, Ara Natalia. Dia sahabat saya, kami berdua melayani dari tahun 2014 sampai sekarang dan selamanya. Amin. Dan Muhammad Andika itu, yang biasa kami panggil AA atau Dika, tapi saya suka sehari-harinya manggil AA. Nah, AA ini anaknya Ara. Jadi kami bertiga serumah. AA markir dan saya ngamen. Kalau pagi saya ngamen di pasar. Kalau misalnya masih ada waktu saya door to door dari rumah ke komplek gitu. Dan semua penghasilan saya di pagi hari itu semua untuk pelayanan. Jadi penghasilan di pagi hari itu bukan untuk pribadi, emang untuk khusus pelayanan semuanya, di buat beli air, buat beli minum, segala macam lah, intinya untuk pelayanan. Dan di malam hari saya ngamen lagi, ngamen di lesehan, di kantin-kantin, di kantin-kantin kampus, ya kan. Terus penghasilan malam itu untuk biaya hidup saya. Ya, saya percaya Tuhan cukupkan. Jadi puji Tuhan, Tuhan pelihara dengan baik. Terus apalagi ya pertanyaan teman-teman ya. Jadi biar sekalian, kebetulan saya lagi nggak keluar soalnya hujan. Jadi saya pikir waktunya saya jawab pertanyaan teman-teman. Masalah KTP-ku itu saya minta bantu dukungan doa dari teman-teman biar itu cepat prosesnya ya. Soalnya lagi pandemi kayak gini, daftarnya online. Saya ngomongnya kebanyakan ya. Orang Bugis ngomongnya kayak begitu. Kebanyakan jadi saya bahasa Indonesianya belum maksudnya logat Bugisnya masih melekat banget gitu. Jadi lewat kesempatan ini saya jawab pertanyaan teman-teman. Jadi sekali lagi, Ara itu sahabat saya dan AA itu Muhammad Handika Febianto, anaknya Ara itu. Oke, mungkin cukup sekian video saya malam ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung, subscribe, like, komen, dan share. Itu sangat membantu pelayanan kami. Kami semakin bersemangat, roh kami sampai semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes. Satu pujian sebelum kita akhiri videonya.
kasih teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.